Eleka, bikin makanan dong buat Tompel dong. Alright. Tompel dimasakin sama Leka, guys. Ada orang VIP. Hah? Mana orang VIP? Oh my god, ini tempatnya brewok sakit. Woi, semuanya, jangan di sini. Ayo pindah ke restorannya Leka. Ayo, ayo. Bikin restoran, guys. Nih Leka lagi bikin restoran dan wih, pelanggannya keren banget itu. Iya, dilayanin Kak, dilayanin Kak. Kok aku sih yang masak kan aku. Kan kamu belum belum punya ini pegawai. Aku udah punya. Oh, chefnya itu diajarin dulu itu, diajarin masak, kasih tutorial dulu biar bisa masak itu chefnya. Wow, pasti kalau kamu lagi motong-motong ya kan, itu chefnya ngeliatin kamu. Ini mah kita yang disuruh kerja, Pel. Iya, sama chefnya. Bukannya kita ngerjain chefnya. Dua kali. Malah chefnya ngerjain kita. Udah tahu, kan udah tahu. Iya, padahal chefnya kita bayar loh. Oke, kalau begitu ya, ini ya, aku kasih makanan ke orangnya. Oke. Oh, ini sate tuh, tak. Gimana, Kak, duitmu udah berapa, Kak? Ini. 174. Wow, banyak sekali. Punya kamu, Pel? Tompel 293. Kak, ini restorannya keren banget, Kak, punya kamu. Wow. Malahan kerenan punya brewok. Kita coba coba kita lihat tempatnya brewok. Non tempat brewok di belakangmu loh. Masa sih? Oh iya. EPL, sini deh. Ada drive thru-nya loh punya brewok. Sini. Mana coba lihat. Wih, iya, gimana cara buka drive thru-nya ya, Leka? Iya, nih kita buka plangnya dulu. Coba, oke. Alright. Terus kita pencet ini. Pencet mana? Kita ngomong ceritanya kayak di ngomong. Kayak di halo ibu-ibu. Oh ini nih, ordernya yang ini nih. Kita pilih menu, beli menu. Lumpia, Tompel pengen lumpia, coba ya kita beli ya. Oke. Okay. Aku suka. Mie. Coba ya, kamu beli mie. Sama yam-yam goreng. Yam-yam goreng. Mantap. Ini langsung udah terima ini. Wow. Wih, makasih ya. Cara ambilnya? Keren banget, udah. Guys, punya brewok. Wow. Ini Pel makananku, noodle. Hah? Apa? Noodle. Nih, aku makan di tengah jalan, lihat. Oh iya, dia kamu pesan punyanya brewok itu? Iya. Wuih. Pesan punya brewok, guys. Gimana, Leka? Aku mau main ke rumah kamu, ah. Kamu di sebelahku persis, kan? Enggak, aku di belakangmu. Oh, di belakang, kamu di sebelahnya sama. Brewok. Kamu ya. Di sebelahnya brewok. Iya, kita rumah kita tokonya samaan loh. Restorannya bentuknya. Iya, restoran bentuknya. Wih, ya ternyata ya. Leka, aku mau pesan makanan dong. Leka, aku mau pesan makanan. Ya, pesan apa? Yang ini nih. Nah, pon cracker, pon cracker. Oke. Okay. Leka, bikin makanan dong buat Tompel dong. Alright. Tompel dimasakin sama Leka, guys. Mantap. Ayo, Leka, Tompel pengen beli makanan dari kamu. Iya, bentar. Udah jali belum, Kak? Hah? Dikit lagi. Oke. Makasih, Leka. Wih, Tompel dimasakin sama Leka ini, itu namanya guys. Kalau nggak salah, pempek. Pempek? Ini pon cracker. Aku udah punya pelayan. Hah, kamu udah punya pelayan? Iya. Iya. Jadi enak ya, guys. Mau ninggal pun ya. Cool. Tinggallah aja. Iya, enak banget ya, Leka. Karena aku udah punya pelayan, jadi ya udah aku bisa tinggal. Alright. Hah? Emang gitu caranya, Leka? Iya dong. Langsung ditinggal gitu aja. Iya. Wow. Brewo punya Brewo aku punya mau apa itu? Brewo punya apa tuh, Kak? Duitnya Brewo buat aku. Apanya? Duitnya? Brewo buat aku. Wih, rame banget ya, Leka, tempatnya Brewo ya. Mantap. Kamu pesen banyak makanan sebanyak ini. Enggak, aku enggak mau pesen di tempatnya brewok. Sebel aku sama si brewok. Enggak, brewok. Lah, aku mau pesen. Mendingan ya kita, Leka. Kita bangun restoran kita sendiri aja biar lebih gede daripada si brewok itu ya. Oke. Ada orang VIP. Hah?
Mana orang VIP? Oh my god, Leka dapat orang tamu VIP. Wow. Coba aku mau lihat ke tempatnya Leka. Oke. Cepat, ntar Leka, sabar Leka. Mana Leka? Ini. Mana? Ini ada tulisannya, oh, iya. Orang VIP. VIP guys. Itu namanya VIP apa? Dia pesan apa itu? Pesan sate kah? Laura. Dia pesan sate kah? Kamu punya nasi goreng? What? Itu bukan nasi goreng, itu noodle. Oh, noodle. Dia ngeliatin orang makan. Nani? Dia. Ya kan dia lagi nungguin makanannya. Kalau lapar mah bilang ae. Iya ya, dia kan lagi nungguin makanannya, Leka. Eh, Brewok Sakti ngerusuh tamu VIP mu kamu, Leka. Nani? Si Brewok Sakti itu malah ngerusuh tamu VIP itu loh. Oh my god. Minggir-minggir Brewok Sakti. Kan Brewok Sakti udah sering ketemu sama oh my god. VIP. VIP juga ke tempatku kah? What? Nih. Kesini, ke restoranku, ke restoranku, buruan. Dia pake topi warna kuning, Leka. Mana? Ini, masuk ke dalam. Oh ini aku udah pernah dapat yang ini, Pel. Ada silau-silau. Aku udah pernah dapat yang ini. Wih, VIP. Brewok, awas Brewok. Aduh, ini si Brewok gitu, dia gangguin Leka. Ya Allah, Pel, segepok. Wah, dapat dulu cengkok. Kamu kalau ini, kamu bisa ini segepok. Bu, mantap sekali. Bu, kamu dapat garpu sendok sama pisau baru. Cara pakainya? Yang mana sih? Ini nih yang nomor 5. Ini yang nomor 5 ya kan. Nah, kamu pakai yang ini nih. Alright. Bu, nanti kamu liatin ya, pelanggan kamu pasti pakai sendok dari kayu. Mantap. Ini keren banget tau. Aku pengen dapet itu lagi. Wah, kamu juga pengen dapet. Kamu... Kak dapet hadiah lagi nih, Apa, ini nih, coba. Kamu tadi dari pelanggan VIP kamu dapet apa? Kamu dapet makanan lagi. Kamu mau pilih makanan atau minuman? Bentar, pelanggan VIP ku masih ada di sini. Cool. Kamu pasti, coba kamu ke rumahku dulu. Bisa. Terus pasti dia udah selesai. Coba mau ke rumahnya Leka nih ya, kita ke rumahnya Leka nih guys. Alright. Mana VIP-nya kah? Hah? Gak ada. Udah hilang. Lah, kirain masih ada VIP. Kamu ke rumahku dulu, terus kamu tunggu aja bentar. Tunggu, kamu pasti langsung terkejut. Itu duitnya siapa? Hah? Duit kamu. What? Nih, aku ambilin ya. Ini aja teman. Wow, iya Leka banyak banget nih, lihat nih. Kamu tadi, kok di tempatku gak ada ya? Berarti ini khusus buat restoran yang dapat tamu VIP, guys. Lihat. Apa Leka? Nih. Wih, manusia telur. Itu punya siapa itu? Ya. Lo pakai Robux kah? Itu emang apa? Gak tahu. Tompel mau bikin meja. Mau beli meja sama kursi biar pelanggannya datangnya banyak. Laura. Kak, kamu beli dekorasi juga kak biar pelanggan yang datang banyak kak. What? Ntar dong Pel, aku ngumpulin duit dulu. Kamu mau ngumpulin duit. Oh, jadi begitu. Aku kadang suka rebutan buat nganterin makanan sama pelayanku tau. Gimana sih kan itu udah jadi tugas pelayan kamu. Sama-sama itu kan kadang orang suka milih-milih kan. Yeah. Terus kalau udah milih aku rebutan buat ini, buat nulis. Gimana itu si Leka? Kasian tahu itu pelayannya jadi kalau kerja tuh bingung. Ini gimana ya padahal mau aku bawa malah dibawa sama Leka. Aku jadi langsung pencet-pencet gini nih, Bang. Yeah. Mana coba lihat. Lihat. Restorannya Brewok Sakti. Banyak banget pelanggannya Brewok, guys. Nani? Aku juga. Ini tempatnya Brewok Sakti nih. Woi semuanya, jangan di sini. Ayo pindah ke restorannya Leka. Ayo pindah. Jangan di restorannya Brewok Sakti. Makanan di restoran Brewok Sakti itu gak enak. Ayo pindah semuanya ke restorannya Leka sama restorannya Tompel. Ayo pindah. Nah, santai aja Leka. Ini udah Tompel ajakin semua ini. Abis ini pelanggan-pelanggannya pada datang ke restoran kita. Tenang ini. Udah pada gak suka sama restorannya Brewok Sakti nih guys. Waduh, gimana ini sih Leka? Ini udah Tompel aja. Itu ya, harganya cuma 5.000 buat di check out. Ini pelanggannya udah pada mau datang ke restoran kita nih. Kasihan Brewok Sakti ya guys ya.
seru banget kan kita punya restoran sendiri ini. Nanti kira-kira restoran siapa yang paling gede ini ya guys? Kalian boleh tebak di komen bawah ya guys ya. Oke guys.